Dan, bagi introduce boleh tak? Ah, silakan, silakan. Okey, okey. Sekarang kita bersama dengan Marsha yang kembali single. Lain macam bunyi dia takut. Kembali. Tengah tengok. Bukan rumah. Kembali single, kembali dengan single yang terbaru. Single terbaru. Sudah ku temui. Yeah. Ah, alhamdulillah. Lepas berapa tahun, Marsha? Lepas berapa tahun eh? Ah. 30 tahun. Sekarang nak masuk 31. Ah, ha, 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 cia, cia. Okay, tak apa, abaikan. Memang berbayar eh. Bayar seorang RM5 ni. Tadi hampir lupa lirik dengar. Busyuk sangat orang. Tak, tu bukan dia orang tu nak ambil dekat sebelah sikit. Aku yang jerit tadi, Marsha! Masya Allah. Okey, tapi lagu sudah ku temui ni. Khas untuk suami yang tercinta. Asalnya untuk dia lah. Asalnya? Asalnya memang untuk dia. Memang lagu ni lagu wedding bukan saya. Bukan orang lain eh? Bukan, lagu wedding. Eh, kau ni. Kuhalu matang orang-orang. Okey, asalnya untuk dia. Lirik dan melodi asalnya untuk dia. Tapi lepas tu? Tapi bila lepas buat lagu ni. Rasa menyesal pula buat untuk dia? Tak. Saya juga. Kau suka buat aku lupa terus topik tau. Habis tu untuk siapa? Tak, bila kita dah buat lagu ni terus kita macam teringat peminat-peminat kita yang susah senang ada dengan kita selama 30 tahun ni. Jadi lirik dia is very general for everybody. General lah. Boleh juga untuk lagu ketuhananmu. Boleh sebab lirik dia very... Kalau you perasan, bila aku jatuh kau selalu bimbingku. Aku dedicate lagu ni untuk kau lah Nabil. Sebab kau selalu sambut kalau aku jatuh. Lemah. Dia macam I suka kacau Nabil sekarang sebab dia memang penakut dengan bini dia. Oh ya ke? Boleh tak kau jatuh sekarang? boleh aku golek-golekkan kau keluar pentas ni. Oh, okay. Jadi plan asalnya mula-mula untuk buat wedding untuk song. Suami wedding song. Wedding lepas tu bila kau orang ubah lirik dia untuk jadikan general ataupun masih maintain. Saya ada ubah sikit. Ada sepatutnya ada perkataan suami kat situ. Oh, tukar. So dia tak adalah directly untuk kira macam dia. Tu general yang semua orang boleh pakai lagu ni untuk apa-apa. Okey, memandangkan sekarang kita berada di bulan Ramadan. Memandangkan Marsha pun saudara baru. Saudara baru alhamdulillah. Jadi macam mana puasa pertama Marsha? Hello saudara baru. Saudara baru. Waalaikumsalam. Jadi Marsha macam mana puasa for the first time? Alhamdulillah sebab saya sebelum ni pun dah pernah berpuasa. Jadi it's not something that orang kata that hard lah. Tak struggle lah sebab kita dah practice dah. Betul. Cuma kali ni berpuasa berpahala lah orang kata. Alhamdulillah. Ada malu kita. So macam mana dah 6 bulan mendirikan rumah tangga, mungkin boleh cerita dengan share dengan peminat macam mana so far. Dah ngandung dah. Belum. Selalu kan makcik-makcik kan macam tu kan. Hari-hari tu kat Instagram dah gemuk. Orang kata pregnant ke? La ilaha illallah. Belum lagi. Tak, belum lagi. Memang dia memang gemuk je. Itu je. Dia tak mengandung lagi. Tapi tak gemuk pun. Saya sempat tengok dekat Instagram Marsha sebab pergi bercuti dengan keluarga. Kita kebetulan ada family trip. Actually trip tu adalah sebelum berpuasa lah. Jadi macam alhamdulillah semua okey lah. Tapi tadi soalan dia apa tadi lupa. Tak, macam mana perkahwinan selama 6 bulan. Dengan husband. Bulan. Alhamdulillah husband pun memahami kerjaya saya. Cuma sekarang ni kita orang ada sedikit orang kata. Masalah rumah tangga jangan cakap tak. Sini. Cuma sedikit apa? Dia ni buat aku nervous lah. Aku pula yang takut. Tak. Tak, sebab kita orang ada macam debate. I nak warna sama teringin. Raya ni? Raya, baju raya ni nak teringin nak sama. Dia tak mau. Kenapa tak nak? Tone sama pun tak mau. Memanglah dia marah. Lagu biasa ni bermula lelaki. Lagu ni bermula untuk dia. Kau tukar, dia marah. Dia cakap, Tapi sebenarnya memandangkan keluarga belah suami memang berasal dari Penang. Jadi duduk di sini atau duduk sana diorang? Sepatutnya family selalu kat Penang tapi recently dah banyak kat Kuala Lumpur. So memang satu rumah tu. Macam apa sendiri back and forth lah? Tak, memang I base kat KL. Okay. Tapi raya tahun ni ikut raya belah. Raya kat Penang. Raya tak Penang. Tak payah risau. Tak payah gaduh-gaduh. Cakap Penang sikit please. Cakap Penang. Apa dia tak faham? Tak hati lah. Okay. Dia belum pas lagi batu. Buat ucapan kepada peminat-peminat Marsha dalam logat Penang. Tu dia. Macam mana? Masih rendah. Hampa betul, hampa kita kan? Hampa semua. Hampa semua. Cik nak ucap selamat Hari Raya untuk semua kat Penang, kat Sabah, Piba.
Yelah, bila dah pining sapu Sabah jadi piba. Oh, kau buat bahasa kau sendiri eh. Bagus, bagus lah hey, kalau lah ni. Not bad. Not bad. I like lah I your like. Intelligent. Okay, terima kasih banyak Marsha. Thank you so much. Jadi kepada anda semua, hari ini special trip ni untuk anda. Jangan apa ni, jangan berhenti. Stop. Jangan stop untuk teruskan tweet anda. 1,000 ke 5,000 sudah kutemui, pasti akan temui anda nanti. Betul. Ya. Alright, kita nak lag kejap. Kita akan kembali selepas ini. MeleTOP! MeleTOP!